Pasukan gerakan am PGA Senoi Prague yang dianggotai orang asli perlu dinaik taraf dengan pemberian skim penjawat awam yang lebih baik, khususnya berkaitan kenaikan pangkat dan gaji, memandangkan tugas serta risiko kumpulan itu sama seperti anggota polis yang lain. Ketika ini, seramai 862 anggota orang asli dalam polis diraja Malaysia berada dalam skim penjawatan rendah dan permulaan gaji penjawat konstabel sekitar RM1,400 sahaja. Bagaimanapun, penugasan diberikan kepada anggota pejabat awam ini tidak berbeza dengan anggota polis lain. Malah risiko bertugas di sempadan dan hutan negara juga lebih mencabar. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam atau QPEX, Adnan Mat berkata, orang asli yang bertugas dengan PDRM mempunyai kemahiran luar biasa dan kepakaran mereka diperlukan menjaga keselamatan negara. Skop fungsi tugas mereka adalah amat bahaya. Skop fungsi tugas mereka adalah sentiasa terdedah kepada peluru, malah ancaman nyawa mereka hanyalah dipisah dengan keadaan pergi kerja dan balik kerja. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuala Lumpur pada Rabu.